Fani dan Kanti. Oh, kalau di jagoan nih. Bun, maju Bunda Inul. Aku mau penasaran, tapi tadi ada yang jaipongan. Jaipong, boleh. Gimana sih? Boleh, ayo. Fani sama Kanti jago jaipong. Ya. Beneran? Bener, ya. Orang Fani dia guru jaipong. Oh, penari jaipong? Ajarin sini. Maju. Ayo sini, diajarin. Mau dong belajar jaipongan dong. Ayo Mama Iis. Ibu ikut ya. Aja sih. Gini, Fani buktikan, kasih lihat sama pemirsa sama penonton di studio. Loh, aku ya iso kendangan loh. Ayo, coba. Sah. Kasih kendangnya lagi di... Oh. Hihi. Gak bahaya tak? Pasik kambing ibing. Oke cukup. Gue cuma mancing Rian aja. Istrinya lagi nonton di rumah. Tapi aku seneng loh. Aku seneng loh mereka bertiga. Nyanyinya udah keren-keren, ya bagus kan? Ya Bu ya? Iya. Terus ada sedikit tari-tarian manja gitu tiba-tiba menunjukkan di tengah lagu terlena. Kelebihannya mereka. Aduh. Apa sih drun-dung? Abi masa akur sih gak seru deh. Apa? Lempar bom Abi, duar gitu. Kenapa? Masa akur gak seru, lempar bom lagi deh. Kenapa kurang? Masa akur gak seru, lempar bom lagi. Eh kompor, gitu. Kok jadi kompor? Heh, lu orang berantem mulu disuruhnya ya. Iya. Heran seru, deh. Seru, beneran ya. Deh seru. Kita, Do, kita mah kalau yang terlena ini mah udah besti ya. Ih, ya, tetep aja artis gue ngelakuin. Repot banget. Tapi Bunda, aduh. Bunda harus mengakui Kanti sama Fani joget jaipongnya bagus kan? Bagus. Anaknya Mama. Bukan lagi. Coba Bayu. Tapi kan jogetan belum tentu suaranya dong. Ayun. Kalau yang namanya bagus itu jogetannya oke. Okay. Nyanyinya juga oke. Tadi nyanyinya itu kayaknya sedikit ono-ono sing rada pales dikit ya sebelah sana. Siapa? Tapi Ayun juga bagus sih. Ya Ayun anakmu. Bagus, bagus. Makanya jadi orang kalau ngomong jangan plin-plan. Repok lu. Ya, diketawain sama Madam Iet. Tuh pendukungnya ya. Ayun, mana pendukungnya Ayun? Jangan, jangan. Banyak. Madam jangan suruh komentar, bahaya kita. Iya. Kan kita dikasih ruang. Oke. Okay.